Halo guys, para pecinta karya anak bangsa. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat untuk yang sedang menonton channel ini. Bertemu kembali dengan saya tentunya masih di Bipro22 Channel. Di kesempatan video kali ini guys, saya kembali akan mengupdate tikungan 13 zona 5 sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Seperti apa update-nya? Terus tonton video ini, jangan lupa untuk di-subscribe, juga nyalakan tombol loncengnya, tetap di Bipro22 Channel. Oke guys, saat ini saya persis berada di tikungan 13 ya guys ya. Tikungan yang paling ekstrim. Ini merupakan tikungan 13. Dan kita lihat ini, untuk area runoff-nya dipakai untuk stok pagar MCB ya. Cukup banyak di sini saya lihat. Dan ke sana mengarah ke trek lurus 300 meter ya guys ya. Ini stok-stok pagar MCB yang nantinya akan dipasang di atas concrete barrier. Ini persis di area run off dari tikungan 13 ya guys ya. Dan kita lihat untuk di belakang run off ini tampak banyak sekali pohon-pohon besar, dan itu sepertinya akses jalan untuk para penonton nanti ya, menuju ke area grandstand. Pengerjaan terus dilakukan ya guys ya, di lokasi sirkuit Formula E. Oke guys, sekian video dari saya kali ini mengupdate tikungan 13 zona 5 sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Sampai bertemu kembali di video update saya berikutnya, tentunya tetap di Bipro22 Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta karya anak bangsa. Terima kasih. Bye-bye.